kalian suka gak sama Luna? Enggak. Kagak? Jadi kalian kagak suka nih sama Luna? Iya. Adik. Hey, ingat ya. Dan jangan lupa untuk subscribe Official GTV, like, comment, dan share ke teman-teman kamu. Oke? Happy watching! Wow. Hai. Kayaknya hari ini aku gak pulang bareng kamu dulu deh. Soalnya tuh aku ada janjian gitu sama teman-teman aku. Tapi cewek semua kok. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ya udah. Heh, ngapain lo di situ? Nguping ya? Kagak? Udah. Mendingan sekarang kamu pergi aja. Kasihan teman-teman kamu pada nungguin. Kamu teman cowok paling pengertian ya. Ya sayang. Ya. Kamu gak kenapa-napa, Les? Kagak kenapa-napa. Tapi sekarang kamu lebih baik daripada kemarin kan perasaannya. Kalau gitu aku duluan ya. Nino. Sebagai tanda permintaan maaf, aku mau kagak ditemani. Itu kan Luna. Kok dia bisa ada di rumahnya Vian? Jangan-jangan aku buru-buru banget ini sekarang, soalnya aku udah ada janjian sama teman dan ditunggu sekarang. Ya udah,
aku anterin kamu ke depannya. Oh, ayo. Masa sih cowok sebaik Nino sama Vian bisa ditipu sama itu cewek? Gini nih, cewek model yang kayak gini nih yang bisa ngancurin nama baik perempuan. Pokoknya gue harus cari cara biar gue kasih pelajaran sama tuh cewek. Tapi gimana caranya? Kado ya? Iya. Bagus. Akhirlah. Kok dari tadi aku perhatiin kamu belum ngasih kado sama orang lain sih? Apa jangan-jangan belum ada orang yang spesial buat kamu ya? Aku... Kenapa? Kamu lagi ada masalah ya? Enggak. Terus? Ini buat kamu. Apa ini? Itu susu coklat. Buat ganti susu coklat kamu yang... Lun, kamu tuh apa-apaan sih? Kamu cuma ngancurin kesenangan orang lain tau gak? Kamu kayak ABG labil tau gak? What? Kamu bilang aku ABG labil? Nino, kamu tuh gak sadar apa? Aku tuh paling gak suka kamu tuh nerima barang apapun dari orang asing. Dan lo, jangan pernah lo coba-coba deketin Nino. Karena Nino cuma punya gue. Ngerti? Sekarang juga aku minta sama kamu. Kamu minta maaf sama Akila. What? No way! Gak akan. Gak mau. Oke. Okay. Kalau kamu gak mau minta maaf sama Akila, aku gak akan memaafkan kamu. Tapi saya... Ya udah kalau gitu, mulai sekarang kita sendiri-sendiri dulu dan introspeksi masing-masing. Oke, fine. Aku minta maaf sama dia. Tapi ini aku lakuin cuma karena aku sayang sama kamu. Ya udah minta maaf. Gila, aku minta maaf ya. Untuk sekarang aku gak bisa minum susu ini. Tapi next, kalau kamu buat lagi, aku janji, aku bakal minum susu ini. Iya. Yeah. Oke, aku tunggu ya. Dan makasih walaupun susunya belum aku coba. Iya sayang, pokoknya nanti kalau misalkan urusan aku udah selesai, kita ketemuan ya. Oke, okay. I love you too. Emang enak banget sih hidup gue. Kalau di kampus, gue macari Nino yang ganteng, cool, dan modis. Tapi kalau di luar, gue bisa macarin Vian yang baik dan selalu memperlakukan gue seperti putri. Emang sempurna banget sih hidup gue. Ini kagak bisa dibiarin nih. Gua harus kasih pelajaran sama si Nina. Biar dia jera. Gua liat aja ntar ya. Sayang, tiba-tiba aku gak pengen makan di sini deh. Kita cari tempat lain aja yuk. Bukannya kamu yang ngajak makan di sini? Kok jadi pindah sih? Tiba-tiba perut aku mual banget deh di sini. Kita cari tempat lain aja yuk. Yuk. Ayo.
Ayo. Ayo. Ya. Dasar playgirl. Kagak tahu diri. Kasian kan Nino dibohongin sama dia. Gimana caranya ya bongkar kebusukannya dia? Gara-gara si Luna tuh ya, si Nino jauh dari kita. Kasian ya Nino. Dia gak sadar kalau si Luna itu cewek matre. Bener banget, Badur. Gue yakin banget ya, si Luna itu bakal kena batunya nanti. Bener, Cok. Makanya lo jangan macem-macem ya. Baik-baik aja ya. Boleh kenalan? Boleh, Tandu. Akila. Aldi. Akila. Gua boleh duduk di sini? Boleh, Bang. Boleh, boleh. Tadi gua enggak sengaja dengar. Kalian itu teman dekatnya Nino ya? Iya. Terus kalian suka enggak sama Luna? Kagak. Jadi kalian kagak suka nih sama Luna? Iya. Kalau gitu, kalian pasti mau kan bantuin gue? Iya. Oke, kalian mau kan kasih tahu ke gue Nino itu kesukaannya apa dan apa hal yang paling dia gak suka? Loh, kok jadi Nino? Iya, kenapa jadi Nino sih? Gini. Luna tuh kan cinta banget ya sama Nino. Nah, jadi kalau gue tahu kesukaan Nino apaan, gue bakal bisa deketin Nino. Ya, mungkin gue bisa jadi sahabatan sama dia. Udah gitu, kalau misalnya gue udah deket sama Nino, gue udah jadi sahabatan sama Nino, gue bakal bisa pengaruhin Nino buat putusin si Luna. Gimana? Terus, untungnya buat kita apa? Ya elah, lu berdua masih aja nanya yang begituan. Nih ya, kalau si Luna sama si Nino udah putus, otomatis Nino kan pasti balik lagi main bareng kalian. Ya kagak? Gimana? Setuju gak?